Ini Sekretaris Desa Pusakasari Kecamatan Pambrales, Ua Subarka, menginisiasi kegiatan kerja bakti jalan cor dan lingkungan pada hari Jumat 12 Agustus pagi, sekaligus menyongsong perayaan HUT RI ke-77. Kerja bakti dilakukan pemerintah desa Pusakasari bersama warga, para santri, dan dibantu beberapa orang pelayan publik dari kecamatan. Hal ini sudah menjadi kegiatan yang biasa dilakukan setelah Jumat lalu pembenahan lapangan desa Pusakasari untuk digunakan latihan paskibra upacara HUT kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus nanti. Sekarang di jalan cor arah Bakum dan Pangimpunan, Pemdes Pusakasari yang dipimpin Kepala Desa A'a Munawar melalui Sekdes ini bersama warga gotong royong memperbaiki fasilitas umum menggunakan cangkul, garpu, parang, bahkan gayet hingga bedog alias golok, pemirsa, untuk membersihkan bahu selokan pangkas pohon yang mengarah ke jalan, memperbaiki jalan yang rusak, mereka memotong ranting pohon yang mengganggu jalan, dan lainnya. Demikian.